Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading untuk pesan penting buat semua zodiak memasuki siklus Sadisati atau Saturnus transit yang terjadi tanggal 29 April pukul 11.26 waktu Indonesia bagian barat waktu Jakarta. Ini cukup penting karena siklus Sadisati lamanya 2 tahun setengah. Siklus Sadisati adalah siklus karma situation atau pembayaran karma. Ini bacaan general, tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan karena saya menggunakan kartu tarot, tetapi saya akan korelasikan dengan bacaan astrologi. Video-video di channel ini adalah video-video bacaan tarot astrologi. Namun, untuk teman-teman ingin mengetahui lebih detail apa yang teman-teman hadapi dalam siklus Sadisati atau Saturn retrograde kali ini, teman-teman harus melalui personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi, silahkan hubungi saya untuk mengajukan personal reading berbayar. Ini bacaan general, jadi tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan. Namun, teman-teman bisa ikuti untuk menggunakan ascendan teman-teman. Attention, bacaan ini cukup berat. Jadi bagi teman-teman yang gaya hidupnya memang selalu antisipasi atau mewaspadai hal-hal yang akan terjadi, penuh strategi, maka bacaan ini cocok untuk teman-teman. Tetapi bagi sebagian teman-teman yang menyukai bacaan halusinasi, bacaan yang sifatnya happy, tidak realistis, maka video-video di channel ini bukan untuk kamu. Oke, disimak. Aries, energi Sadisati atau Saturnus transit pada kehidupan Aries sepanjang 2 tahun setengah ke depan, sejak April 2022. Artinya ini bisa terjadi sampai 2024. Okay. Aries ya. Saturnus transit di Aquarius berada di houses ke-10 Aries menuju house 11 ya. Takdir. Kemakmuran, kartu ikan. Kemudian coffin, transformation. Bintang, the star, home, dan agresivitas, divine feminine energy. Di bottom of the deck ada the masker, topeng ya. Sesungguhnya semua manusia menggunakan topeng di dalam kehidupannya, pada energi sun contohnya. Kalau energi moon itu energi batin, ascendant kepribadian yang tidak ditunjukkan ke orang lain. Ascendant adalah diri asli manusia. Sun adalah bagaimana topeng seseorang menunjukkan dirinya di hadapan publik. Ya, dengan menggunakan pakaian, dengan berpenampilan menarik, itu semua diwujudkan dalam topeng atau the masker. Artinya bukan berarti kepalsuan, tetapi sesuatu yang digunakan untuk lebih indah, untuk lebih diterima oleh umum. Oke, okay, Aries, Saturnus transit di aspekting keuntungan, investasi, rencana jangka panjang. Ada kartu cross. Ini tentang takdir, Aries. Artinya akan ada rezeki, keuangan, pencapaian, keberhasilan yang kamu dapatkan berkat dari kerja keras kamu. Kamu menuju takdir. Saturnus adalah energi kepemimpinan dan tanggung jawab. Aries, apapun yang kamu capai dalam 2 tahun setengah itu adalah takdir kamu. Ini ada keterkaitan dengan, karena di houses ke-11 ya, jabatan, kedudukan, kekayaan. Kalau kamu memang sudah ditakdirkan kaya, tetapi kamu melewati kemiskinan lebih dahulu, maka kekayaan akan kamu dapatkan pada periode Saturnus transit ini. Kalau kamu ditakdirkan menjadi seseorang pejabat, pemangku jabatan, public figure,
seorang artis entertain. Maka periode Saturnus transit ini akan membawa kamu pada takdir kamu itu. Oke. Tetapi kalau ada takdir kamu dalam hidup kemiskinan, kalaupun selama ini hidup kamu menyenangkan, bisa saja kamu akan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau saya lihat di sini dengan kartu The Masker ya, saya merasakan apa yang selama ini kamu tutup-tutupi di hadapan public areas, ini bisa saja akan terungkap. Namun ini bukan hal yang buruk. Hal ini lebih menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Jadi mau tidak mau publik harus mengakui kamu, bagi sebagian yang gak suka sama kamu. Tetapi kalau sebagian yang menyukai kamu, maka mereka akan mengagumi, mendukung dan bertepuk tangan. Oke, di sini ada kemakmuran yang akan kamu dapatkan. Takdir kemakmuran, takdir pencapaian, cita-cita, impian, ya, the star. Saturnus bagus banget berada di houses ke-11 Aries. Di sini ada transformation, perubahan besar. Ada banyak hal yang kamu tinggalkan, Aries, yang kamu lepaskan. Bisa saja pertemanan yang kamu putuskan, kamu tinggalkan. Bisa saja percintaan yang gak jelas arahnya kamu tinggalkan. Bisa saja kamu meninggalkan pekerjaan kamu di masa sebelumnya. Oke, dan sebelum periode Saturnus ini, kamu pastinya sudah memulai babak baru kehidupan kamu. Tapi kamu kayak ngerasa, bisa berhasil gak sih yang saya lakukan ini? Bener gak sih saya ambil kuliah jurusan ini? Bener gak sih saya bertahan di pekerjaan ini bisa sukses? Bener gak sih saya mempertahankan bisnis ini, bisa besar gak bisnis ini? Semua keraguan-raguan itu ada. Saturnus transit akan membuktikan kepada kamu hasil kerja keras dan perjuangan kamu. Oke. Di sini kartu reborn. Tetapi dengan penderitaan. Artinya akan ada akhir dari kehidupan kamu dan akan memulai babak baru. Mungkin akan ada orang yang akan pergi meninggalkan kamu di sini. Aries dalam jangka 2,5 tahun ke depan. Bisa saja ada situasi kemalangan, tetapi karena ini bagian dari takdir. Situasi yang terjadi 2,5 tahun ke depan itu adalah bagian dari takdir yang sudah tertulis, Aries. Seberapapun kuat kamu mencegahnya tidak bisa dihindari. Hal buruk ataupun hal baik tidak bisa kamu hindari jika ingin datang dalam kehidupan kamu. Ada kartu house di sini menunjukkan tentang tempat tinggal. Bisa saja di sini, Aries, kamu akan membeli sebuah rumah atau pindah tempat tinggal. Atau kamu akan membangun sebuah tempat tinggal yang baru untuk hari tua atau di masa depan. Dan ada sisi agresivitas ya. Oke, saya lihat lebih dalam untuk Aries periode Saturnus transit atau Sade 1 ini. Aries Sun Moon Ascendant. Aries transit Saturnus. Kartu pertama, Ten of Wands, The Fool, wow, Death, berada di kartu Death, Coffin, Double, Aries, Age of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Swords, Four of Swords, maaf sudah selesai. Four of Swords sudah terlanjur saya buka ya. Dan kemudian ada The Well. The Well ini adalah kartu ke-22 dari Major Arcana. Ini tentang penyelesaian, penuntasan, tujuan, life purpose. Oke, Aries. Di sini ada takdir yang akan kamu jalani. Takdir itu adalah life purpose, takdir itu juga adalah karma situation, Saturnus transit juga adalah karma situation, Sade Sati juga adalah karma situation. Ada Ten of Wands. Kamu ditakdirkan memiliki kewajiban yang berat. Tanggung jawab ini bisa kamu rasakan di lingkungan keluarga, anak, orang tua, dan profesi kamu. Pekerjaan.
Bagi sebagian Aries, di masa sebelumnya sudah memikul banyak tanggung jawab dan kewajiban. Sebenarnya, tanggung jawab dan kewajiban yang kamu pikul itu adalah karma yang harus kamu selesaikan. Pada periode Sadisati ini masih ada sisa dari tanggung jawab yang memang harus kamu jalankan dalam 2 tahun setengah ke depan. Ada kartu ikan. Kartu ikan ini menunjukkan kemakmuran. Kamu akan memulai kemakmuran di dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu tidak bisa hanya melihat kemakmuran, kesuksesan, dan cita-cita yang berhasil kamu capai. Di balik itu semua ada tanggung jawab, karena Saturnus adalah energi tanggung jawab dan energi kedisiplinan. Kalau selama ini kamu merasa mendapatkan sesuatu karena keberuntungan, kali ini tidak, Aries. Jika kamu sudah mendapatkan sesuatu di masa sebelumnya, maka saat ini harus kamu pertanggungjawabkan. Misalnya di masa sebelumnya kamu mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru karena keberuntungan kamu. Namun pada periode Sadisati kali ini, kamu harus bisa bersikap bertanggung jawab sebagai seorang guru. Tanda-tanda Saturnus meminta pertanggungjawaban kamu sebagai seorang guru, bisa saja ada masalah dari siswa, anak didik kamu. Itu adalah salah satu contoh. Contoh-contoh lain tentunya berbeda di aspek profesi masing-masing Aries. Ada kewajiban yang harus kamu pikul di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil, apa yang sudah kamu genggam. Kamu akan memulai kemakmuran baru. Di sini kartu ikan. Di balik kemakmuran ada tanggung jawab, di balik harta ada tanggung jawab. Kemudian di sini juga terlihat ada cita-cita dan impian dan kerja keras, ya. Kamu akan mendapatkan hasil kerja keras kamu. Kenapa hasilnya untuk Aries positif pada Saturnus transit di house ke-11? Ya, karena Aries pekerja keras, Aries elemen api. Jadi Saturnus menyukai orang-orang yang bekerja keras, kemudian selalu belajar dalam segala hal. Aries memiliki karakter, suka belajar dan memperbaiki diri. Dan bekerja keras, tidak kenal menyerah. Saturnus menyukainya, sehingga ketika Saturnus berada di house ke-11 Aries, ini menguntungkan bagi Aries. Walaupun di sini saya rasakan energinya small panoti, jadi masih dalam masa penyesuaian. Adapun masalah-masalah di sini karena berada di house ke-11 adalah tanggung jawab. Banyak keuntungan yang kamu dapatkan, tapi semakin banyak pula yang harus kamu keluarkan dalam bentuk berderma. Kalaupun kamu tidak berderma, maka akan banyak pengeluaran juga untuk masalah-masalah dari kewajiban dan tanggung jawab kamu. Ada situasi duka di sini dalam 2 tahun setengah ke depan, Aries. Death. Seseorang pergi karena sudah menjadi jalan takdirnya, ya. Namun masing-masing Aries pastinya berbeda. Sebagian Aries akan memperjuangkan tempat tinggal yang nyaman. Bisa saja kamu akan bekerja keras, menabung, untuk membeli sebuah rumah di tempat impian kamu, Aries. Atau kamu ingin membeli sebuah rumah atau membangun sebuah rumah untuk anak dan keturunan. Kartu rumah ini juga menunjukkan labelnya Aries. Sebagai siapa Aries akan dikenal oleh publik. Jadi saat ini, 2 tahun setengah ke depan, Aries akan berusaha membangun label terbaik dirinya. Kenapa saya katakan label? Karena di sini the masker. Artinya apa yang kamu lakukan saat ini 2 tahun setengah ke depan adalah untuk menunjukkan kepada publik. Kamu sedang membentuk profesi kamu. Membentuk tentang masa depan kamu. Kamu sedang berencana investasi ke depannya. Hati-hati terhadap investasi yang gak jelas, Aries. Karena pada periode 2 tahun setengah, kalau kamu berinvestasi dengan jelas, maka investasi itu akan menguntungkan untuk jangka panjang. Kalau kamu investasi pada sesuatu yang tidak jelas, maka kamu akan mengalami kerugian untuk jangka waktu panjang pula. Kemudian pada masa Sadisati ini juga ada kartu agresivitas divine feminine. Kalau kamu laki-laki, maka kamu akan digoda oleh seorang perempuan, energi divine feminine, yang akan menggoda kamu dengan rayuan-rayuan. Tetapi kalau kamu perempuan, maka ini adalah energi kamu. Kamu yang menggoda. Kamu yang memukau, dan akan ada orang-orang yang datang kepada kamu untuk mendapatkan perhatian dan pesona dari kamu. Mereka tertarik kepada kamu dan ingin mencoba merayu kamu. Dengan kartu Knight of Swords, mungkin kamu akan marah nantinya menyikapi penilaian mereka terhadap kamu. Karena saya lihat di sini, Aries, kamu inginnya dinilai secara kecerdasan, secara kemampuan kamu dalam
kemakmuran, finansial, dan profesi. Tetapi orang-orang yang datang ini menilai kamu dari penampilan kamu, dari rupawannya kamu. Kamu gak suka dengan itu, saya lihat, sehingga akan muncul Knight of Swords, kemarahannya. Oke. Dan ada juga sikap Aries dalam 2 tahun setengah, terburu-buru dalam percintaan. Terburu-buru dalam memulai percintaan, terburu-buru juga dalam mengakhiri percintaan. Jadi 2 tahun setengah ke depan Aries bukan waktu yang cocok untuk kamu memantapkan sisi percintaan. Tetapi ini adalah waktunya Aries untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab ini bisa saja tanggung jawab dari takdir yang ada bersama dengan kamu. Orang tua, anak, pekerjaan, atau profesi. Oke. Apa yang sudah kamu dapatkan dari masa lalu. Semakin sibuk, semakin berat pekerjaan kamu, maka akan semakin tinggi kemakmuran kamu. Kartu The Fool ini juga menunjukkan hati-hati dalam menggunakan kemakmuran kamu. Abundance kamu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Karena The Fool ini bisa menunjukkan kecerobohan kamu juga di 2 tahun ke depan dalam mempergunakan abundance-nya kamu. Kemakmurannya kamu ya, Aries. Oke, Aries, Sadisati sepertinya akan membuat Aries harus lebih bekerja keras untuk memperjuangkan masa depan. Apa yang Aries kerjakan, tabung saat ini untuk masa depan. Hati-hati terhadap percintaan, karena kalau Aries memulai percintaan pada periode ini dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, maka ini juga akan berdampak untuk masa akan datang dalam jangka waktu panjang. Baik Aries, saya pikir cukup. Nantikan video selanjutnya. Untuk menonton video eksklusif dari channel ini, silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Like, comment, share. Jika kamu suka video ini, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Thank you for watching. Bye.